Assalamualaikum. Alhamdulillah. Untuk video cium batu hajar suatu, saya dah take out dah. So sebenarnya ada pendapat-pendapat juga yang saya tanya semalam Hafiz, semuanya bermula dengan niat. So niat saya sebenarnya bila saya nak bila saya share perkara tu, yang pertama adalah saya bagi tahu ni bukanlah kerana untuk riak atau mentakbur, tapi alhamdulillah Allah jemput ke sini lebih daripada 7 kali, dan dalam lebih dari 7 kali tu saya sampai ke sini semuanya dengan tim. Setiap tahun saya akan bawa staff saya, saya akan buat pasukan-pasukan saya untuk sampai ke sini. Tim-tim saya bukan orang senang, ramai orang susah untuk sampai ke sini berkali-kali, tak tahu lagi bila rezekinya. Jadi bila mereka ada rezeki, saya bawa datang ke sini, saya selalu terapkan perkara ni. Tim, bila sampai ini apa yang saya selalu pesan sebelum bergerak ke bumi Allah ni, saya bagi tahu tim, di bumi Allah ni jangan tengok food hunting saja, jangan tengok apa, jangan fikir kita akan solat masuk solat di dalam masjid saja, tapi ada perkara-perkara lain, cubalah usahakan untuk pergi, cuba manfaatkan, cubalah pergi solat ke dalam Masjid Ismail, cubalah cium batu hajar aswad, cubalah solat di depan Kaabah itu. Walaupun kadang-kadang dia sukar. Kenapa saya bagi tahu macam tu? Sebab saya tak nak mereka nanti bila pergi ke sini dan balik dia ralat, dia rasa ralat. Itu yang pertama. Saya tak nak dia orang rasa ralat bila berbalik saja ke Malaysia, dia orang rasa ala ruginya tak cium batu hajar aswad, ala ruginya tak dapat solat di Ismail. Sebab apa? Sebab takut bila tengok situasi-situasi tu, oh, ramai orang di area Batu Hajar Aswad, ramai orang di dalam Masjid Ismail, ramai orang. Jadi perasaan tu takut sehingga kan mereka balik ke Malaysia nanti mereka rasa ralat sebab tak dapat beribadah ataupun pergi ke tempat tu. Kita tahu sebab keadaan tu bising sebenarnya. Saya bagi tahu haji-haji, sabar. Jangan don't push. Women and kids here. Women and kids here tu maknanya bukan tim-tim saya saja. Dekat depan tu banyak lagi orang perempuan. Orang perempuan yang berani sangat-sangat, yang tak ada orang lead, diorang pergi seorang-seorang, lemas. So grup saya ni ada perempuan, kira saya lead, dan ada tim belah beberapa backup. Tapi yang kat depan tu sebenarnya ramai orang perempuan. Jadi kat situ saya nak memperlihatkan kepada sahabat-sahabat semua, insyaAllah jangan takut untuk mencuba walaupun perkara itu sunat. Dia banyak perkara-perkara lain lagi kita boleh buat. Buatlah tawaf dan sebagainya kan, benda-benda yang wajib, umrah dan sebagainya. Itu hanya sunat. And saya minta maaf sangat-sangat jika ada melukakan mana-mana pihak. Niat saya yang berkongsi pada saya itu adalah manfaat, cuma ada banyak perception. And terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah nanti lepas saya selesaikan ibadah ni semua, saya nak update juga kan. Semalam saya dah bagi tahu saya nak bagi satu tiket umrah. Tak ada buat kontes apa-apa pun, saya nak bagi tiket umrah. Nanti lepas selesai ibadah ni semua, saya update pasal satu tiket umrah tu ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kejayaan demi kebahagiaan. Like, follow, komen, share. Untuk video menarik yang seterusnya,